Oke bro, hari ini udah selesai pembongkarannya tadi semuanya. Apa itu tutup ini, tutup klep, panbel juga udah diganti semua. Suara udah bagus, udah senyap ya. Halo bro, kembali lagi. Kita ketemu lagi bro. Kali ini Kijang Pickup kita minta jajan lagi bro. Nah ini bro, ini udah ngembes semua ini bro. Kemudian panbelnya bunyi kreket-kreket kemarin bro, jadi ini mau diganti nih. Jadi bunyi kreket-kreket-kreket ini panbelnya ini. Ini udah tua, udah kering, udah ngeras ya, udah mati ya. Jadi itu yang mau diganti nih bro. Nanti lihat ya bro ya, gantinya seperti apa. Ya untuk yang pemula, untuk yang senior-senior maaf nih bro. Nah ini ngembes-ngembes mau ganti paken sekalian nih bro, supaya lebih enak dilihat. Wah ini cara membuka ya. Ini panbelnya ada berapa nih? Tiga ganti semua ya. Jadi ini bro, tiga-tiganya panbel ini kita ganti semua. Ini udah mati kali ya. Ya barang ini ada umurnya sih. Ada yang bilang dikasih cerbi juga udah bagus, tapi aku tak mau. Tukang videonya lagi pusing kepala. Lagi kacau guys. Oh itu. Nampak enggak? Kelihatan enggak ya? Oh iya, ah itu. Jadi ini cara mengganti panbel yang untuk Kijang ya. Nah, yang satu tadi udah dibuka, ini tinggal pembukaan yang kedua. Oke bro, ternyata rumit juga ganti panbel ini. Itu setelannya ya dikendorkan kan? Enggak dibuka kan itu kan? Pajero kemarin tembus apa? Anak. Yang mana? Pajero yang kita mau nak sebaikkan tembus apa? Ya 150 ya udah takut-takut kita. Oke. Jalannya kan enggak mendukung. Enggak, Pajero yang kita bongkar, sok bro. Iya, penonton ya. Ini udah dua nih. Oh ini langsung tiga-tiganya bisa dibuka ini ya, enggak? Buka semua ini, buka lah. Oke bro, kita mau buka ini ya, tutup. Ini mau ganti paken
tutup kelep ini ya. Mm-hmm. Ini bagian luar aja, ini bagian ringan-ringan ini. Jadi jatuh. Oke bro, masih bersama Ian Casella. Dan ini gitaris dewa zaman tempo dulu ini. Kayak siapa kan nih? Kak Yuka nih ya, Kak Yuka. Ini Ian Casella sama Yuka. Apa itu? Join lagi konser buka-buka ini nih. Konser buka mesin. Nah. Oke okay, bro, debunya bro. Tanki itu ada pembuangan. Jadi untuk teman-teman yang mau buka-buka ini sendiri, ini sangat mudah sebenarnya. Yang penting ada kunci-kunci, buka sendiri di rumah juga bisa sebenarnya. Kalau yang nggak ada kerjaan. Nah, boleh teman-teman kerjakan sendiri ini. Oh minum kah? Aduh, Ian Casella lagi minum oli bensin pula. Ini kondisi mobil Kijang tahun 2004 ya, seperti ini bro. Mulus ini detailing, ini namanya detailing. Oke bro, sebelum dipasang dikasih pasta. Enggak, ngasihnya sikit-sikit ya, Kak? Iya, bagian yang tertentu itu ya. Oh, kira semuanya. Oh, aku bunuh patin baru. Cuci ini, Di. Itu pasangnya. Papan tinggi, loh. Maaf, Pak. Ini kan? Iya, cepat nih, udah mau Jumatan nih. Nanti cuci dulu. Ini rambut nih kebanyakan kena oli kah? Oke bro, jadi untuk menguningkan rambut cukup tiap hari pakai oli bekas. Nah itu.
itu mau berdiri ya. Cuman aku dulu udah mobil aku yang satunya udah putih. Mulut nih mingkem lah masuknya lagi panas. Oh, jadi napas. Kayak anu ayam juga kepanasan kan. Ular, ayam, satu lagi guguk. Oke bro, hari ini udah selesai pembongkarannya tadi semuanya. Apa itu tutup ini, tutup klep, panbel juga udah diganti semua, suara udah bagus, udah senyap ya. Oke itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.